Indonesia kaget gara-gara Marshanda dikabarkan hilang setelah bersama dengan bule. Jadi aku dibawa ke rumah sakit jiwa di Amerika dan aku ditahan di situ, nggak boleh keluar sebagai pasien dari 27 Juni sampai 11 Juli. Harusnya aku jujur ke mereka bahwa gue ini lagi ada masalah. Yeah. Pas aku jalan ke pantai, aku tinggalin HP-ku karena aku nggak mau di-trace. Tiba-tiba kok ada ambulance atau 911 datang ke aku, nanya, "Hey, what's your name? Are you Andreni Marshanda? Where are you right now?" Kayak nganggap aku tuh orang gila. Yeah. Dan mereka nginiin tangan aku ke belakang, 5 orang kali. Terus aku dibawa ke kamarku. Akhirnya aku, no, aku bilang, kok jadi gini sih? I don't need more, I didn't come here for more bruises. Terus aku diginiin di ke kasur, punggungnya. Terus aku diam, terus, "Are you gonna stay now? Are you gonna stay calm now?" I was alone. Dan tiap hari tuh aku dikasih obat yang dosisnya tuh 5 kali lipat ada kali. Itu rasanya tuh kayak lagi orang pakai drugs yang bikin tinggi. Yeah, yeah.